Nah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, halo guys, halo teman-teman, sahabat subscriber semua. Oke, kembali lagi tentunya di channel saya, Pangeran Kodok ya. Apa kabarnya buat teman-teman semua? Yang pastinya saya doakan semoga saya selalu, dan saya doakan semoga rezekinya lancar semuanya, amin. Oke, untuk di pembahasan kali ini, admin akan bahas bagaimana cara sembunyikan aplikasi untuk di HP Oppo tanpa menggunakan aplikasi. Nah, jadi perlu diketahui bahwa di HP Oppo juga kita bisa menyembunyikan sebuah aplikasi. Nah, untuk langkahnya adalah teman-teman bisa langsung saja klik untuk di pengaturan ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa klik di pengaturan, dan di sini teman-teman bisa klik untuk menu keamanan ya teman-teman. Jadi keamanan, teman-teman bisa klik saja menu keamanan di sini. Jadi kita klik di sini ya, kita klik di sini, dan di sini teman-teman bisa pilih untuk kunci aplikasi ya. Nah, jadi di sini teman-teman bisa memberikan sebuah kode ya, kode privasi ataupun kata sandi ya. Jadi kata sandi, kode PIN ya, maksudnya seperti itu. Teman-teman tinggal klik saja. Di sini saya menggunakan perekam layar ya. Jika saya klik, otomatis akan langsung mati ya, karena menjaga privasi keamanan saya. Nah, jadi teman-teman bisa langsung saja klik di pengaturan, dan teman-teman bisa pilih di menu keamanan, dan teman-teman bisa pilih di kunci aplikasi. Nah, di sini teman-teman bisa mengunci sebuah aplikasi yang mungkin memang ingin kita sembunyikan ya, tanpa menggunakan aplikasi. Nah, ini dikhususkan untuk HP Oppo ya teman-teman. Jadi kita bisa menyembunyikan sebuah aplikasi di menu ini. Nah, setelah seperti ini teman-teman tinggal klik saja, dan teman-teman diberikan untuk menjaga privasi, yaitu kita diberikan kata sandi ataupun password ya. Suruh membuat password yang pastinya. Jadi teman-teman harus membuat password password yang memang mudah diingat ya. Jadi teman-teman bisa pastikan, karena di sini saya menggunakan perekam layar ya. Jadi kalau saya klik itu otomatis akan langsung hilang ya untuk perekam layarnya ya. Jadi coba saya klik ya di sini. Oke, jadi di sini akan langsung hilang ya teman-teman ya, karena memang itu langsung dijaga dari HP-nya itu sendiri ya. Jadi teman-teman langsung saja di sini, teman-teman bisa pilih di keamanan. Teman-teman bisa pilih di keamanan di sini ya, dan teman-teman bisa pilih di kunci aplikasi. Silakan teman-teman bisa masukkan passwordnya ataupun kata sandinya, teman-teman bisa dibuat ya di situ. Dan teman-teman tinggal pilih saja untuk aplikasi yang akan disembunyikan ya. Cukup mudah ya sebenarnya menggunakan HP Oppo di sini ya. Jadi kita bisa menyembunyikan sebuah aplikasi tanpa menggunakan aplikasi. Nah, oke, cukup mudah ya buat sembunyikan aplikasi di HP Oppo. Semoga bermanfaat. Kurang dan lebihnya dari saya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.